Penyanyi Siti Sarah meluahkan rasa kecewa dengan sikap sekelintir pihak yang melabelkan dirinya sebagai menunjuk-nunjuk selepas memuat naik sebuah video berkongsi rezeki bersama frontliners baru-baru ini. Jelas Sarah, memang bukan mudah untuk kita memuaskan hati semua pihak. Namun dia juga tidak menyangka usaha murninya itu turut boleh dipandang pesimis sekelintir individu. Dalam kehidupan kita ni, kita tak dapat puaskan hati semua orang. Buat baik pun orang pandang serong. Apalagi kalau kita nak buat salah. Lagi teruk jadinya. Yang nak marah sangat tu kenapa? Kita bagi benda haram ke sampai sakit sangat hati tu? Sarah ni bagi dadah ke? Bagi air toding yang mabuk-mabuk ke? Frontliners tu ada yang tak cuti-cuti. Banyak sangat dugaan yang diorang kena hadap. Apa yang Sarah bagi kecil je. Just nak buat diorang happy. Menerusi perkongsian di laman Instagram, Sarah turut menambah sekurang-kurangnya dapat bagi semangat dan buat diorang happy untuk hari tu. Video Sarah bagi gift dan barang-barang lain tu pun just nak buat kenang-kenangan. Ikhlas ke tak, bukan kita tentukan. Perkara tu rahsia Allah. Siapa kita nak tentukan keikhlasan seseorang? Kepada akak-akak frontliners Malaysia yang bagi komen dan DM yang baik-baik, Sarah doakan moga diberikan keselamatan dan sentiasa berada dalam lindungan dan rahmat Allah.